Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Pangan Nasional mengklaim pasokan beras dalam negeri sedang baik dan dipastikan aman hingga akhir tahun 2024. Meski produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih tetap dilakukan guna memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Kepala Bappenas Ari Prasetyo Adi menyatakan data pasokan beras dalam 3 bulan terakhir mencapai 2,5 juta ton. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 1,34 juta ton di Perum Bulog. Pihaknya juga akan menugaskan Bulog untuk pengadaan 600 ribu ton beras. Meski saat ini produksi dalam negeri sedang baik, impor beras masih akan tetap dilakukan untuk memenuhi 3,6 juta ton stok pasokan beras nasional. Presiden juga nantinya akan memberikan bantuan pangan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Untuk stok beras sendiri aman nggak Pak? Kan Pak Presiden kemarin sudah mulai menggelontorkan bansos lagi dan dikatakan sampai Desember. Dari awal disampaikan bahwa 8, 10, 12, jadi bantuan pangan, bukan bantuan sosial. Bantuan pangan beras bulan 8, 10, 12. Ya. Stok kita kan sekarang 1,34 juta ton. Ya. Kita akan terus, saya juga barusan menugaskan Bulog 600 ribu ton untuk pengadaan dalam negeri. Ya, karena produksinya lagi baik sekarang. Ya, 3 bulan terakhir ini itu di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton. Masih ada yang memang harus disiapkan kan. Jumlahnya berapa? Kan 3,6 kuota ya, Pak. Maksudnya yang sampai akhir itu tahun yang itu belum kan sekitar 900 ribuan ya. Sekitar 900 ribu ton yang masih belum dieksekusi. Tapi sampai akhir tahun 3,6 juta itu full Pak, bakal dipakai Pak? Buat nanti iPhone. Sambil kita lihat. Pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri. Bappenas juga menegaskan masih ada kuota 900 ribu ton yang masih akan dieksekusi seluruhnya sampai akhir tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhibmi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.